Pemirsa, punten wartawan nembe mangrupi perkawis media anu kudu boga rukun gawe dina ngokolakeun media dina mangsa pemilu. Salajengna KPU Sumedang ngokolakeun deklarasi damai di puseur dayeuh alun-alun Sumedang. Eta deklarasi damai anu dipacu kalawan ceuyah teh lian ti diluuhan ku opat calon bupati jeung calon wakil bupati Sumedang, oge diluuhan ku Kapolres Sumedang dan dim Ketua DPRD serta unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang sejenna. KPU Sumedang ngokolakeun deklarasi damai di puseur dayeuh alun-alun Sumedang. Dina emprona eta deklarasi damai anu dipaju kalawan ceuyah teh lianti di iluan ku opat calon bupati jeung calon wakil bupati, oge diluuhan ku Kapolres Sumedang dan Dim Sumedang, Ketua DPRD Sumedang jeung unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang sejenna. Sanajan kungsi kateg alatan panarajang hujan, antukna deklarasi damai opat pasangan calon bupati turtau calon wakil bupati Sumedang teh dipaju kalawan ceuyah. Dina eta kagiatan calon bupati jeung calon wakil bupati ngebrehkeun visi misina sarta nanda kasapahaman babarengan minangka bukti tanggung jawab ngajaga keamanan turta kondusivitas pemilu. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi ngeceskeun lianti deklarasi damai eta opat pasangan calon bupati tur calon wakil bupati teh bakal wawanohan jeung masyarakat ngaliwatan kagiatan konvoi babarengan. Damai karena memang secara tahapan tanggal 25 September itu masuk tahapan kampanye. Jadi satu hari sebelum masuk masa kampanye kami kumpulkan seluruh pasangan calon beserta pendukungnya untuk melakukan deklarasi damai. Mereka berkomitmen memegang komitmen tersebut untuk di jadikan pegangan selama menjalankan tahapan kampanye dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November. Hari ini selain deklarasi damai kemudian dilanjut sosialisasi, kami tadi menampilkan profil masing-masing pasangan calon, kemudian juga pasangan calon kami beri waktu sekitar 5 menit untuk menyampaikan program dan visi-misi mereka selama 5 tahun yang akan datang ketika mereka terpilih. Selesai mereka menyampaikan beberapa program, kemudian mereka menandatangani deklarasi kampanye damai. Setelah itu kami lakukan kirap keliling Sumedang Kota begitu ya. Jadi alhamdulillah selesai kirap dan alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan deklarasi dan sosialisasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumedang pada hari ini berjalan dengan lancar alhamdulillah. Ogi miharep eta jenglengan deklarasi damai babarengan teh mampu ngarojong prak-prakan pemilu di Kabupaten Sumedang dipaju kalawan lancar luyu kana harepan. Diki Guntara, Bandung TV.